Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video YouTube Akidos, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting ting ting. Itu sahaja. So hari ni saya nak buat video. Saya nak main satu benda popit tu. Alah, korang mesti tahu lah, budak-budak sekarang mesti tahunya. Game tu dah viral. Aku hari tu pergi pasar malam. Lepas tu aku jalan dengan Haikal Omar dengan Ophidian kan. Jalan-jalan jumpa kedai mainan. Aku ni pantang nampak kedai mainan. Lepas tu si Haikal Omar dengan si Hafiz ni beli. Aku pun belilah. Jadi mainannya ni. Sabar ya. Mana aku letak tadi? Okey, ini. Tada! Inilah mainannya. Pop it. Tang. Macam mana? Aku duduk sini je lah. Kita duduk bawah je. Aku pakai baju ni sebab seksi lah. Kita seksi hari ni. Tada! Comel kan? Dia ada banyak bentuk. Ada bentuk apa? Iron Man. Si Haikal Iron Man. Mana eh? Ada. Aku rasa ada gambar dia. Sekejap aku cari eh. Haikal Iron Man. Si cousin aku Hafiz tu, Dia punya bentuk apa lah? Lupalah. Rasanya aku ada post IG story. Kejap aku cari ya. Sabar. Untuk korang, aku sanggup cari. Aku tunjuk. Kau sabar ya. Kau sabar. Aku cari. Mana? Dia tak jumpa pula. Apa yang pandai lah korang. Okay. Aku punya yang bear. Si Haikal Omar punya yang Iron Man. Hafiz punya aku dah lupa apa benda. Color merah. Mario. Hafiz punya Mario. Ini saya punya. Sangat-sangat comel. Dia ada banyak mod. Ni quick game. Macam mana korang nak tengok aku main? Macam ni lah. Tak. Biasa kan main popit kan main tekan je. Ni dia banyak level. Dia ada level orang apa? Sekejap, sabar eh. Orang tu kata yang first game ni tadi level dia sampai 200. Aku paling tinggi yang aku pernah main level 80 lebih. 87 ke 88 macam tu. Lepas tu aku dah tersalah tekan. Macam mana eh? Dia buat sampai 200. Aku 100 pun tak sampai. Aku dah nak give up dah lah ni main. Dah lah ni kau tahu. Tapi best. Kalau macam baby-baby budak-budak. Kan? Main je lah tekan-tekan. Kan? Seronok. Dia dapat menghilangkan kita punya stres. Lagi-lagi kalau remaja ni kan. Remaja-remaja ni memang selalu stres. Satu, bila sekolah menengah kan. Banyak kerja sekolah. Kena kelas tambahan. Apa lagi? Kena bully lah kadang. Lepas tu cikgu-cikgu tak suka kan. Stres-stres main ni. Kalau yang dewasa pula, nak busy cek duit kan. Alang-alang cek duit tu bosan-bosan main benda ni. Aku tak jual ya. Pergi cek sendiri. Alah, dekat Shopee ada, ada TikTok Shop ada. Semua murah lah dalam harga. Ni aku beli RM20. Dia jual RM23 ke RM22. Aku minta RM20. Bijak kan? Tapi tak bijak juga. Boleh dapat RM15 aku rasa. Korang cari lah, pandai-pandai cari lah. Okay, tengoklah aku main ni. Tadi kan yang level-level. Tadi kan level-level kan? Ini memory pula. Dia boleh kuatkan memori korang. Sekejap eh. Okay. Ni. Tekan ni. Ni memory mode. So korang kena ingat mana yang dia letak. Sini. Macam tu. Sini. Lepas tu tekan. Tolak balik. Sini. Tekan. Ikut je. Senang. Kan? Sini. Aha. Sini. Tak. Macam tu. Dah menang.
So korang akan sambung level 2. Macam itulah. Mana ke tadi? Sini? Sini? Ah, macam tu. Itu saja. So makin lama dia akan mengasah otak-otak anak anda ya. Ah, beli. Beli. Kalau nak sama macam saya, beli yang teddy bear punya. Ah, comel kan? Kan sama ni. Nyada. Kan sama. Ha. Lagi dia ada mode lain. Sabar, aku tunjuk satu-satu. Sebab video ni memang khas untuk beralah ni. Aku dah tak ada. Aku idea dah tak ada. Dah buntu dah ni. Sebab sekarang dekat rumah lagi satu kan, rumah mak saya, rumah bapak saya. Jadi kita nak masak-masak pun tak boleh. Sebab nak masak-masak, kena masak dekat rumah baru saya. Jadinya kita main benda ni. Lagi? Ni score mode. Ni susah. Dia patut 100 tapi aku boleh 99 je score. Tengok, kau tengok aku main. Aku kena fokus. Korang kena diam. Ah, macam tu. Haa. Ya. Kau tengok eh. Aku mesti akan salah tekan punya. Diam semua, diam. Aku tengah fokus ni. Jangan ganggu aku. Diam. Sejak bila kau orang cakap, mate? Diam. Aku kena fokus ni. Diam. Ya Allah, bagi aku menang. Ya Allah, bismillah. Lama betul lah jari aku ni dalam peringkat. Macam tu lah geram. Dah tersalah tekan. Salah tekan dia akan reset. Eh? Korang kena start balik. Dari mula. Tekan je lah yang dekat lampu-lampu. Macam tu. Jadi game ni amat mencabar otak. Dan mencabar kita punya. Apa lah? Kita punya apa ni namanya? Game ni mencabar otak dan kesabaran. Jadi siapa yang rasa dia tak ada sabar, kesabaran dia amat nipis kulit bawang kan, jangan beli. Tak sarankan beli. Sebab nanti benda ni cepat rosak, engkau baling. Sebab kau geram, sebab kalah. Apa kata kita pergi bilik sebelah, kita bagi si kucing main. Afiq kata tak ada, kita bagi kucing dia yang main. Jom ikut aku. Eh, tak ada, kita suruh siapa-siapa main. Anis. Kita suruh Anis main. Anis! Pakai tudung jap. Anis! Oh, dia tidur eh? Papa lah main. Papa yang main. Eh, best benda ni. Dia uji otak. Tengok ni, jap. Sabar. Tekan belakang, lepas tu tekan yang ada lampu. Mana belakang? Tekan tepuk belakang tu. Jangan tepuk kuat-kuat. Okey, tekan yang lampu. Tekan yang ada lampu. Lambat, lagi sekali. Tolak balik, tolak dulu. Tolak dulu. Macam ni. Okey. Tekan lagi. Lagi tekan. Tekan lagi. Level 1. Tekan. Okey. Jangan. Tekan. Tekan belakang. Dah. Jangan tekan. Sabau. Sabau. Senang. Dia ada sampai level 200. Mampus. Dah kalah. Dia dah salah tekan. Nampak tak? Bapak aku pun kerti main. Jadi korang pun beli lah, beli. Eh? Budak-budak, mak bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, semua boleh main benda alam. Dia akan asah otak korang. Dia akan asah otak korang jadi bijak. Siapa otak-otaknya yang benak, kan? Pakailah benda ni. Ya? Jadi otak anda akan lebih cegas lepas ni. Ha? Ya betul aku cakap ni. Sekejap aku nak buat thumbnail.
lah. Kucing-kucing panggil. Letak sekejap. Tuan dia tak ada. Afiq Kentang dekat ni. Nyau 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 nyau. Eh, sini kau cakap bye-bye dulu. Bye sama. So, sampai situ sajalah video Akidah sekali ni. Siapa nak tengok, jangan lupa. Jangan lupa apa, Wak? Jangan lupa apa? Jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting-ting-ting, itu sahaja. Bye-bye. See you guys in the next video. Yalah, pergilah. Tak boleh nak pegang sikit. Bye. 我不知道我不用我的好理解了